Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'ad, faqad qala Allahu subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dukhlu fi silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Jangan Islam pencitraan, jangan Islam pilkada, jangan Islam pilcalek. Hati-hati, mendekati momen pilcalek, pilkada, pilpres, tiba-tiba politisi penampilannya kalah ustaz. Pakai peci, pakai gamis, pakai serban, keluar masuk masjid, setelah dapat suaranya umat Islam ditinggal. Alhamdulillah, saya keliling ceramah dari Sabang sampai Merauke. Hanya di kota Probolinggo ini pemimpinnya seorang habaib, dokter pula. Alhamdulillah, saudara-saudara sekalian, Islamlah secara benar. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ternyata di tempat ini saya melihat banyak setan yang berkeliaran. Setannya bukan pocong, tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita bentuknya handphone. Apa ibu? Orang sudah ceramah masih sibuk juga. Ibu-ibu yang pegang handphone, saya doakan suamimu kawin lagi. Amin. Oh, bapak-bapak yang senang. Amin. Simpan dulu HP-nya. Kita mau rekam ustaz. Kalau ibu yang rekam pasti gambarnya tidak jelas, suaranya tidak jernih. Tapi kita mau dengar ustaz. Gampang, ini ada kamera saya bawa. Tapi kau bawa pulang kameramu ustaz. Gampang, buka YouTube. Tabligh Akbar Kota Probolinggo. Sudah kutek ustaz, tidak mau keluar ustaz. Hakul yakin tidak ada kuotamu. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhlu fi silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Musuhmu adalah setan. Musuhmu bukan polisi. Musuhmu bukan ulama. Musuhmu bukan tentara. Musuhmu bukan pejabat. Tapi apa musuh kalian, kata Allah, adalah setan. Alhamdulillah, di tempat ini saya bisa melihat seorang Kapolresta, salawatnya luar biasa. Woi bu, bu, woi, jangan kau musuhi polisi. Kalau motormu hilang, siapa kau cari? Siapa? Pak Ibang? Tidak ketemu. Siapa kau cari? Polisi. Tanahmu diserobot, siapa kau cari? Polisi. Makanya jangan musuhi polisi. Kalaupun ada polisi, kau melanggar. Kau tidak lihat di rambu-rambu? Saya lihat pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat bapak. Mana suratmu? STNK lengkap, SIM lengkap, semua lengkap. Saya tilang kamu. Kenapa bapak tilang saya? Kamu pembohong. Maksudnya pak, itu motormu Honda, jaketmu Yamaha. Itu polisi film India, bukan polisi Indonesia. Kalau polisi Indonesia, bersama mengayomi, melindungi, melayani masyarakat. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati illa wa antum muslimun. Seolah-olah ayat ini Allah ingin sampaikan kepada kita, Das'ad, hati-hati kamu. Kamu ngaku Islam, tapi belum tentu kau mati dalam keadaan kafir. Kamu mengaku Islam, rajin ikut pengajian, tapi belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Adakah orang Islam yang mati kafir? Ada. Banyak. Siapa mereka? Satu contoh diantaranya, hobi aklil haram, yang suka memakan makanan haram. Apa diantaranya? Yang suka menerima uang pilkada. Wane piro. Nih muka-mukanya saya lihat ini semua. Nih. Hati-hati mas. 300 ribu tidak membuat kau kaya. 300 ribu 4 kali makan coto, 4 kali makan bakso habis. Tapi darah dagingmu yang sudah terbentuk karena uang haram, kata agama kita, hanya api neraka yang bisa mencucinya. Makanya kalau kalian mau punya pejabat yang baik, mau anggota DPR yang baik, jangan terima uang sogok. Bisa? Loh kok sepi? Mikir sampeannya. Bisa? Bisa? Ya Allah, susahkan hidup mereka yang terima uang sogok politik. Menempiro, eh? Hei, bisa? Kalau kalian mau punya negara yang baik, Allah Karim, sepertinya tidak ada negara seperti cantiknya Indonesia. Hei, pernah ke Tanah Suci? Arab Saudi? Oh, belum. Ah, mudah-mudahan segera. Itu kalau kita naik mobil dari Mekah ke Madinah, Madinah Mekah, itu gunung-gunungnya warnanya coklat. Kenapa? Tidak ada rumputnya. Indonesia, masya Allah, gunung kita hijau. Bahkan dulu menyanyi, bukan lautan, hanya kolam susu. Hah? Hei, itu lagu saya waktu dulu kecil. Waktu ibu-ibu dulu ajari anaknya, bukan lautan, hanya kolam susu. Nah, dulu. Lagunya ibu-ibu sekarang apa? Putar ke kiri, nona. Putarlah ke kiri. Beleng-beleng. Apa kau dapat kiri? Kanan. Apa itu kau dapat? Hei. Masya Allah. Negara kita ini luar biasa indahnya. Sayang seribu sayang, sarjana kita setengah mati disekolahkan, IP-nya 4,0 paling tinggi, tapi susah dapat lapangan kerja. Banyak fakir miskin. Bapak tahu enggak? Ibu bapak tahu enggak? Negara kita ini masa depan mobil-mobil yang kita dengar mobil listrik, 4 bahan bakunya, 3 ada di Indonesia. Allahu Akbar. 4 bahan baku mobil listrik, 3-nya ada di Indonesia. 1 diantaranya nikel. Lalu kenapa kita miskin? Karena negara kita salah kelola. Kenapa salah kelola? Jangan salahkan pejabat, kalian juga salah. Salah memilih calon. Wane piro? Ini aja deh, 500 sudah jelas. Daripada itu belum tentu. Kalau kalian memilih pemimpin yang baik, bukan kalian yang rasakan, paling tidak anak dan cucumu yang akan rasakan nanti. Saudaraku sedulur-sedulur, jangan kau terima uang politik. Kamu tidak miskin kalau kau tolak, dan kamu tidak akan kaya kalau kau terima. Kalau kau cinta negaramu, datang tim sukses, rekam, viralkan. Hai guys, ini guys mau main sogo guys, modal 300 ribu guys, prek. Bisa? Ibu-ibu bisa? Serius? Bisa?
200 ribu bisa, 500 bengkok mukanya. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Satu kali Nabi pernah menjelaskan sebuah hadis. Ibu-ibu, Bu, Bu, Pak, pernah lihat air hujan? Pernah? Sering. Ada yang bisa hitung air hujan? Ada yang bisa hitung? Kenapa? Jumlahnya banyak, jatuhnya laju, bareng-bareng. Mana bisa kita hitung? Tapi kata Nabi, ketahuilah, ada amal, perbuatan yang lebih banyak jumlahnya daripada air hujan. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di satu tempat, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, aku tidak bisa menjumlah, menghitung berapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Allahu Akbar. Saya mau dengar ini. Saya mau ajak salawat. Bisa? Bisa? Saya mau dengar mana lebih kencang suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak. Bisa? Kau diam dulu anak muda ya. Kita dengar dulu. Ibu-ibu dulu. Ayo ibu. Jangan kalah sama suaminya. Ayo, ayo ibu. Salatullah ala toha. Salatullah ala yasin. Nilainya 9,2. Sekarang bapak-bapak, ibu-ibu diam, bapak-bapak yang merasa jenis kelamin laki-laki. Ayo, ayo. Salatullah. Masya Allah. Ala toha. Salatullah. Ala yasin. Nilainya 9,7. Diam. Kita dengar ini pejabat di atas. Kita dengar ya, kapan lagi kita kerjai wali kota. Ayo, 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 diam, diam, diam. Kita dengar ini yang di depan semua ini ya. Salatullah ala toha. Salatullah ala yasin. Nilainya 9,9. Ya beliau yang undang saya, beliau yang kasih honor. Kalau saya kasih 7,5, dikurangi honorku. Kalau bareng-bareng ya coba semua. Salatullah ala toha rasul. Salatullah ala yasin. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita muliakan, Bapak Wali Kota Kota Probolinggo beserta ibu yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta pejabat sipil maupun militer yang hadir di tempat ini. Mohon maaf saya tidak bisa sebut satu demi satu namanya, di samping karena keterbatasan waktu, juga karena saya tidak tahu nama sebenarnya, nanti takut salah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ibu-ibu, bu, bu, mau enggak saya kasih handphone? Pulsanya 5 juta. Serius, mau? Betul? Bapak-bapak mau? Tapi begitu saya kasih handphone, langsung tuli. Mana yang mau tadi, bu? Mana? Ayo. Mau? Nah, berarti yang mahal bukan handphone, yang mahal bukan jaringan, tapi yang mahal adalah telinga. Allah kasih kita gratis.
Tempatnya bagus lagi. Bapak ibu pernah enggak bayangkan bagaimana seandainya telinga satu dibawa pantat? Halo, ya Bib. Gimana kabar? Baik, Bib. Allah karim. Makanya kita ucapkan alhamdulillah. Woi bos. Woi. Mau saya kasih ini kamera. Kamera saya ini kalau dikumpul dengan telenya hampir 200 juta. Mau? Mau? Gratis. Mau? Woi. Tapi begitu saya kasih langsung buta. Mau? Berarti yang mahal bukan kamera. Yang mahal bukan lensa. Yang mahal adalah mata. Hebatnya lagi ini mata. Dia bisa bedakan mana istri, mana tetangga. Bayangkan kalau tidak bisa dibedakan mana istri, mana tetangga. Di atas motor banyak yang tertukar istrinya malam ini. Sampai dirubah, kenapa lain rasanya ini? Oh ternyata salah bonceng. Masya Allah. Hebatnya lagi ini mata, autofokus. Tidak pula kau putar. Bayangkan kalau tentara harus putar dulu baru dilihat, keburu ditembak pak. Makanya kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Bib, saya ngajar mata kuliah public speaking, cara berpidato. Suatu ketika saya kaget. Wih, ada cewek, ada kawat di giginya. Masya Allah. Saya langsung bingung. Biasanya kalau di kampungku, pagar yang dikawat. Ini gigi dikawat. Tapi kalau anak mahasiswa ada kawatnya masih masuk akal. Ini ada ibu-ibu. Pakai kawat gigi. Terus saya tanya, dek, apa namanya itu? Dia bilang, behel. Ini gigi Sulawesi. Ah, lidah Sulawesi, bukan gigi pro... Bukan lidah Propolinggo. Piye kabare? Api-api. Saya bilang, dek, mahal itu. Ini Ustaz, hampir 100 juta. Dia kawat 100 juta, 4 kali umroh. Dia cuma kawat giginya. Saya bilang, kok kira gigimu mahal? Kok kira itu behelmu yang mahal? Kok kira itu kawatmu yang mahal? Bukan. Apa yang mahal? Gigi. Biar kau mau pasang harga 200 juta, enggak ada gigimu. Allahu Akbar. Dan saya yakin ini gigi hebatnya dibatasi tumbuh dan panjangnya. Bayangkan seandainya ini gigi tumbuh seperti rambut, gondrong sudah sembuh. Saya yakin Habib Hadi tidak bakal terpilih wali kota kalau giginya sudah gondrong. Makanya kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, mulai mikir kan? Mau saya kasih mobil? Mau? Gratis. Tapi langsung lumpuh. Yang ini. Berarti yang mahal bukan mobil, kaki. Adik-adik tahu enggak? Lionel Messi, Ronaldo. Hah? Tahu kan? Itu gajinya satu hari 20 miliar. Satu hari. Pernah duit? Pernah lihat duit? Jangankan punya, lihat aja 2 miliar, 20 miliar. Pernah? Pernah? Sama, Pak. Apa karena dia hebat? Apa karena dia jago main bola? Bukan. Tapi karena Allah kasih lutut yang bisa bengkok. Mana bisa main bola kalau lututnya enggak bisa bengkok? Jadi pocong. Bu, mau kaya? Mau? Mau? Jual ginjalmu. Ginjal di Hong Kong
satu bit saya baca di medsos, itu satunya laku 700 juta. Allah kasih kau dua ginjal. Jual 1,5 miliar. Hei saudaraku, kalian makan bakso, gado-gado, apalagi soto Lamongan, demi Allah ada di dalamnya racun. Matamu tidak bisa mendapat yang racun itu. Kita cuma makan yang halal, tapi ketahuilah ada racun di dalam makanan itu. Siapa yang memisahkan racun dan bukan? Kalau dia beracun, oh, ginjal tangkap. Ini racun, tidak cocok buat tubuhnya si dasat. Maka racun itu dikeluarkan melalui apa? Keringat. Melalui apa? Melalui apa? Siapa yang pisahkan ginjal? Itulah sebabnya orang rusak ginjalnya, hitam tubuhnya. Kenapa? Karena sudah penuh racun di dalam dirinya. Allah kasih penangkal racun dua ginjalnya. Mau lebih kaya lagi, cepat kaya? Mau, Bu? Mulai mikir ini ibu-ibu, bapak-bapak. Mau? Jual jantungmu. Jantung laku sekitar 2 miliar di Hong Kong. Tapi begitu kau jual, wabillahi taufiq wal hidayah. Berarti bapak-ibu sekalian, kita ini semua miliarder. Kita ini kaya. Kekayaan kita inilah sehat. Makanya Allah selalu sindir kita dalam Al-Quran. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana yang kedustakan dasar? Ada orang kaya, duitnya miliaran, tapi apa? Dilarang makan nasi. Allah Karim. Dilarang makan nasi. Yang boleh dia makan apa? Ubi rebus warna ungu. Dilarang makan garam. Dilarang makan daging. Dilarang makan gula, dilarang makan berlemak. Pagi-pagi disuruh sama dokter, silakan Pak Haji jalan, jangan pakai baju supaya kena matahari. Jangan pakai celana panjang, celana pendek aja. Jangan pakai sendal, jangan pakai topi. Jalanlah di komplek cuma pakai celana kolor. Apa bedanya sama gembel? Banyak duitnya miliaran, tapi tidak bisa makan. Kita boleh makan apa saja, tapi tidak ada duit. Alhamdulillah. Dan ada kekayaan paling berharga, tidak bisa diuangkan. Apa itu? Iman. Ibu bapak datang ke tempat ini bukan door prize. Datang ke tempat ini karena panggilan iman. Datang ke tempat ini bukan karena mau lihat dasat. Apa kelebihannya dasat? Kecil, pendek, kurus, jelek. Apalagi kalau saya dekat dua Habib ini, tambah hancur hidup saya. Allahu Akbar. Kalau mau gagah tergantung perbandingan. Jangan bandingkan sama dua orang gagah ini, tambah hancur kau. Dekat-dekat sama orang jelek, 11-12 pak. Iman inilah yang tidak bisa diuangkan. Iman ini tidak bisa diwariskan. Iman ini harus kita cari. Dan salah satu caranya hadir di tempat ini. Alhamdulillah. Dua. Ini kisah dijelaskan dalam hadis sahih. Di padang mahsyar kelak, ketika seluruh manusia sudah dikumpulkan, dari Adam sampai kiamat, triliunan manusia kumpul kita di satu tempat namanya padang mahsyar. Di padang mahsyar itu, kata Nabi, wajah kita sudah tidak seperti sekarang. Bisa jadi lebih cakep, bisa lagi lebih hancur. Ada yang kata Nabi mukanya seperti tikus. Siapa muka tikus? Mereka yang suka ngambil barangnya orang. Koruptor, pencuri, maling. Yang pernah ngambil printer di kantor. Mukanya nanti seperti tikus. Dan hebatnya nanti itu barang-barang yang pernah kita curi disuruh pikul. Sambil menunggu antrian dipanggil nama lewat Satpol PP. Ternyata bapak yang ambil di kantor. Saya yang dipecat, ternyata bapak yang ambil rupanya ya. Muka tikus. Ada lagi yang nanti mukanya seperti ular.
Siapa muka ular? Mereka yang suka menjilat cari-cari muka. Ini di kantornya wali kota banyak. Siapa wali? Siapa wali? Pak wali. Betul Pak wali. Siapa? 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 Saudaraku para ASN yang kerja di kantor wali kota, jangan cari muka, cari kerja. Biar wali kota senang kamu. Kalau istrinya beliau tidak senang, tidak jalan es kamu. Lain kalau Pak Ibu Wali bilang, ah saya tidak mau lihat itu anak buahmu. Pokoknya pokok. Eh kalau istri sudah bilang pokoknya Pak, sudah jangan diajak debat. Hancur. Ya, ada juga nanti yang mukanya seperti kuda. Siapa muka kuda? Yang suka mendahului imam ketika berjamaah. Imam belum turun, dia sudah turun. Imam belum naik, sudah naik. Saya tanya, kenapa kau terlalu cepat? Dia bilang, itu kan sudah 80 umurnya Ustaz. Lobet. Kita masih kencang Ustaz. Tak bisa. Makanya Pak Imam juga jangan lama-lama. Ada juga nanti yang mukanya macam-macam. Dan pada saat itu, kata Nabi, datanglah sekelompok manusia. Kenapa mereka gelisah? Mereka menunggu untuk diadili. Sementara pengadilan belum juga dimulai. Samalah kalau kita dinyatakan tersangka. Kita mau cepat tahu status tersangka saya ini benar atau tidak. Tolong adili saya cepat supaya saya tahu status kepastian hukum saya. Di padang mahsyar juga kita gelisah. Saya masuk surga atau neraka? Tapi pengadilan belum dimulai. Gelisah. Datanglah sekelompok manusia ini menghadap kepada Adam alaihissalam. Ya Adam, engkau adalah bapak dan nenek dari kami semua ini. Tolong menghadap kepada Allah. Berdoa agar segera dibuka pengadilan. Mendengar ini Nabi Adam berkata, aduh, saya malu ketemu Allah hari ini. Kenapa ya Adam? Saya pernah memakan buah huldi. Saya pernah memakan barang haram sekali waktu hidup saya. Saya malu ketemu Allah. Di mana mau kusimpan mukaku? Bapak, ibu, saudara-saudara sekalian. Nabi Adam sekali makan barang haram, malu ketemu Allah. Di mana kita PNS yang suka bikin SPJ palsu? Ada nota dinasnya, tidak ada perjalanannya. Nanti kau di akhirat disuruh masuk neraka. Jalan-jalan kau di neraka. Kau suka jalan dulu tuh, kau jalan sekarang. Hati-hati. Pemborong yang suka makan semen. Hah? Ini bajing, Pak. Bapak-bapak tahu bajing? Adik-adik tahu bajing? Itu bajing, dia cuma makan kacang-kacangan. Tapi namanya bajingan, aspal, beton, semen, besi dia makan semua, Pak. Hati-hati. Ada pemborong di sini. Ada kontraktor. Hati-hati. Biasanya pemborong kontraktor itu tim sukses. Apa kek, Pak? Apa kek, Pak? Masa semua tim suksesnya wakil wali kota yang dapat, kita enggak dapat, Pak. Ini yang biasa yang rusak ini sistem di kantor. Ada pemborong di sini? Ada kontraktor? Pernah dengar ceritanya pemborong kontraktor di akhirat? Pernah? SMS-anlah penghuni surga dan neraka. Kata penghuni surga, Mas Bro, bagaimana kabarmu di neraka? Di Belanda ada yang enak di sini. Di blender kita di sini. Tidak ada jam ngaso. Disiksa terus. Kata penghuni neraka, kamu di surga gimana? Dia bilang, alhamdulillah, nyaman di sini. Satu laki-laki, 7 bidadari. 7. Bapak-bapak yang tidak berani poligami, tenang Pak. Di surga kau disediakan 7. Pak Wali, saya ceramah begini, tiba-tiba di Makassar ada ibu-ibu. Ustaz, bolehkah saya berdoa kepada Allah? Apa doanya, Bu? Janganlah saya nanti suami saya 7 bidadari. Cukuplah saya bidadarinya dunia sampai akhirat. Saya bilang, kau ibu, kau sudah siksa suamimu di dunia, kau masih mau lanjut lagi di akhirat. Hah, apa ini? Tenang Pak, saya bela kau malam ini. Saya lihat muka-muka takut sama istrinya ini. Kalau orang Bugis Pak tidak takut sama istri. Cuma istri lebih berani dari kami Pak.
Kata Nabi Adam, saya malu ketemu dengan Allah. Saya pernah makan barang haram. Hati-hati para pedagang yang katanya ini asli padahal palsu. Hati-hati para pedagang yang ngurangi timbangan. Hati-hati para pedagang terutama yang selalu belanja online. Saya sejak itu saya tidak mau lagi belanja online. Lain fotonya, lain gambarnya, sampai di rumah kok beda. Tidak mungkin juga kau dilapor sama polisi karena perkara uang 150.000. Hati-hati kalian. Hah? Hei. Hati-hati. Hah? Hei. Hei. Yang suka jual bensin botolan. Dia tulis bensin murni, padahal dia campur minyak tanah. Hati-hati. Begitu dikomplain, kenapa kau tulis bensin murni? Padahal kau campur. Apa dia bilang? Istriku namanya murni. Manusia boleh kau tipu, tapi Allah tidak bisa kau tipu. Hati-hati para pedagang. Kasih contoh lain yang dibungkus lain. Hati-hati. Nabi Adam alaihissalam sekali makan buang barang haram, malu ketemu dengan Allah. Hati-hati kalian PNS. Disuruh masuk jam 8, jam 9 masuk di warung kopi. Ada yang suka ke warung kopi? Ada? Ada? Itu karena istrinya malas bikin kopi. Saya heran lihat ibu-ibu sekarang. Saya biasa kalau keliling Makassar, banyak betul bapak-bapak di warung kopi. Saya bilang inilah suami-suami yang tidak dibikinkan kopi sama istrinya. Perempuan dulu, itu saya lihat ibu saya, belum pergi suaminya sawah, sudah siap kopi di mejanya. Padahal dulu lebih susah bikin kopi. Oh, saya lihat ibu saya itu susahnya bikin kopi. Ya, beli kopi dulu, kopi biji-biji di pasar. Sudah itu, dijemur. Sudah jadi kopinya? Belum. Sudah itu, ditumbuk. Kopi biji-biji, dipisahkan kulitnya, ditumbuk dulu. Sudah jadi kopinya? Belum. Apa, digoreng dulu? Jangan pernah membayangkan gorengnya pakai kompor gas. Tidak, pakai kayu. Maka ibu-ibu dulu tidak ada glowing. Tidak ada itu pelicin. Ibu-ibu sekarang dongo. Bele-bele. Leci. Biar kau cantik, tapi akhlakmu tidak baik, suamimu sama perempuan lain. Ibu-ibu dulu, dia goreng itu kopinya. Sudah jadi kopi? Belum. Dia tumbuk lagi. Sudah jadi kopi? Belum. Ditandaknya halus. Sudah jadi kopi? Tidak. Apalagi? Direbus dulu air. Sudah itu baru disiram. Prosesnya berjam-jam. Tapi suaminya dibikinkan kopi sebelum bangun. Sekarang perempuan tinggal kau beli saset. 3-in-1, ada kopinya, ada gulanya, ada susunya, tinggal kau siram. Nggak juga dibikinkan kopi suaminya, ini semua ini. Awas kau ya. Tenang pak, saya bela kau malam ini. Saya tahu kau takut sama-sama istrimu. Hei, hei, mudah-mudahan kau pulang pengajian malam ini, besok sudah siap kopi untuk suamimu. Lalu Nabi Adam berkata, kau datang kepada Ibrahim alaihissalam. Minta kepada Ibrahim berdoa supaya segera dibuka pengadilan. Datanglah sekelompok ini kepada Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, kau adalah kakek para nabi. Tolong menghadap kepada Allah supaya segera dibuka pengadilan. Apa kata Ibrahim alaihissalam? Aduh, saya juga malu ketemu Allah hari ini. Kenapa? Saya pernah bohong sekali seumur hidup saya. Ketika saya dituduh, "Hei, kamu yang hancurkan berhala-berhala kami." Kata Ibrahim, "Bukan. Bukan saya, tapi ini." Dia tunjuk patung yang sangat besar. "Ini." Pada saat itulah saya berbohong. Saya malu ketemu Allah. Ibrahim alaihissalam sekali bohong, malu ketemu Allah. Di mana anggota DPR? Banyak janji-janjinya. HP
pilih saya, sama-sama kita, ini kartu nama saya. Begitu terpilih dia ganti nomornya. Ada anggota DPR hadir malam ini? Ada di sini? Ada? Mana? Oh, ini Pak Ketua. Ah, kita doakan mudah-mudahan terpilih lagi. Berapa anggota DPR di sini Pak Wali? Berapa? 30, cuma satu yang hadir. Tidak tahu mana yang lain ini. Maka bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, Ibrahim alaihissalam sekali bohong malu ketemu Allah. Gimana bapak-bapak yang suka bohong istrinya? Tiada hari tanpa bohong. Suami istrinya minta duit, Pak, itu anakmu mau uang buku. Tidak ada duitku sayang, bener habis. Lihat-lihat ini, ternyata dibawa kos kakinya disimpan. Hati-hati bapak-bapak yang suka bohong. Bohong ini salah satu tanda orang munafik. Ayatul munafikin adzalasa, kata Nabi. Ada tiga tanda-tanda orang munafik. Satu diantaranya pembohong. Dan orang munafik itu asfali minan nar, kata Allah. Keraknya neraka di tempat. Saudaraku, berkata jujurlah. Pejabat-pejabat yang Allah amanahi jabatan, jangan bohongi rakyatmu. Jujur saja. Saudara-saudaraku, jangan jadikan bohong sebagai tradisi kita. Jangan jadikan bohong sebagai tabiat mulut kita. Jujur. Jujurlah kepada istri. Istri jujurlah kepada suami. Suami jujur kepada istri. Kalau kau pernah berkhianat, minta maaf. Syaratnya tidak sekedar kau minta maaf. Maaf lahir batin, dunia akhirat. Tidak boleh begitu saja. Tapi gimana caranya? Jabat tangannya, senyum, pandang matanya. Dan yang paling penting, sebut judulnya apa penyesalannya. Bu, maafkan saya, Bu. Apa judulnya? Gak usah, nanti kau ngamuk lagi. Ah, sebut apa judul? Mohon maaf, Ibu, maafkan saya. Waktu saya tugas di Sulawesi, ada perempuan mirip betul sama kamu, Bu. Maafkan saya hilang, Ibu. Saya benar-benar hilang. Kata istrinya, saya maafkan karena kau, waktu kau juga tugas, ada tetangga mirip sama kau. Ada yang pernah datang sama saya, Ustaz, masalah ini ceramahmu. Kenapa masalah? Saya pernah tetangga sama tentara. Terus saya pacar istrinya. Terus nanti kalau saya minta maaf, saya sebut. Saya bilang, jangan kau cari masalah itu. Artinya kalau lihat masalahnya lebih besar, sudahlah, diam-diam saja. Lalu Ibrahim alaihissalam berkata, kau datang kepada Nabi Nuh, minta berdoa kepada Allah. Ya Nuh, engkau adalah pengajar kebaikan. Tolong berdoa kepada Allah. Minta supaya segera dibuka pengadilan. Apa kata Nabi Nuh? Saya malu ketemu Allah. Saya pernah diutus la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Nuh Rasulullah. Justru anak saya yang melawan saya. Saya malu ketemu Allah. Nuh alaihi salam. Satu anaknya tidak bisa diajak kepada kebaikan. Malu ketemu Allah. Gimana bapak-bapak yang empat anaknya tidak pernah datang jamaah di masjid? Gimana bapak-bapak yang tiga anaknya tidak ada yang tahu ngaji? Gimana ibu bapak yang dua anak gadisnya tidak ada yang pakai jilbab? Gimana nanti pertanggungjawabanmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Anak-anak kita sekarang, Pak, lebih santun kepada cowoknya daripada bapaknya. Kalau bapaknya nasihati apa? Ah, bapak kolot. Itu kan dulu. Sekali cowoknya, "Iya, Bang, gampang." Ada cewek di sini. Hei, jangan ku percaya cowok. Saya heran sekarang cowok, cewek-cewek. Saya lagi ngajar di kampus ujian. Tiba-tiba ada anak-anak. Saya bilang, adek-adek, jangan pegang handphonemu. Simpan sudut kanan mejamu. Saya keliling mengawas. Tiba-tiba ada cewek. Nggak cantik, Bu. Tapi saya lihat cowoknya. Cakep betul. Saya bilang, cakep betul cowokmu, dek. Putih bersih. Dia bilang, bukan cowokku itu, Ustaz. Siapa ini? Lee Min Ho. Siapa ini Lee Min Ho? Oh, ternyata artis Korea. Saya bilang, dia kenal kau, dek? Tidak. Pernah kau di miss call? Tidak. Pernah kau di WhatsApp? Tidak. Pernah kau dikasih pulsa? Tidak. Hah! Beleng-beleng ini. Ganti itu. Kasih fotonya bapakmu. Bapakmu yang ongkosi kamu. Bapakmu yang antar jemput kau pergi kuliah. Ganti itu. Fotonya bapakmu pasang. Dicarilah fotonya bapaknya. Ay, sudah terhapus, Ustaz. Beginilah nasib kita sebagai orang tua sekarang. Na'udzubillah min zalik. Saudaraku, adik-adik sekalian, yang masih hidup orang tuamu, muliakan orang tuamu. Tidak ada keberkahan hidup kalau kau durhaka kepada kedua orang tuamu.
Orang tua saya tidak salah, Ustaz. Tidak ada urusanmu. Orang tua saya tidak judi, Ustaz. Bukan urusanmu. Orang tua tidak ngurus saya dari kecil, Ustaz. Tidak ada urusanmu. Dia tanggung jawab kepada Allah. Maka tidak ada orang tua yang durhaka sama orang tuanya. Anaknya, tidak ada. Tidak ada orang tua yang durhaka sama anaknya. Tidak ada. Tapi dia durhaka kepada Allah. Adik-adik sekalian, ketika Allah Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, setelah Allah dan Rasulnya siapa yang saya taati? Kata Nabi, ibumu. Setelah itu siapa ya Rasul? Ibumu. Setelah itu siapa ya Rasul? Ibumu. Setelah itu siapa? Bapakmu. Ibu, 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 bapak. Berarti tiga ibu, satu bapak. Salah paham lagi nih bapak-bapak ini. Salah paham lagi. Ibumu, 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 bapakmu. Berarti satu bapak, tiga ibu. Kenapa Nabi menyebutnya tiga kali? Karena ada keutamaan ibu, tiga ini yang tidak bisa dipikul laki-laki. Apa gerangan? Satu, hamil. Ibu-ibu masih ingat waktu hamil? Masih? Masih, Bu? Bagaimana gaya tidurnya, Bu? Ada ibu-ibu hamil tengkurap? Ada? Bayangkan penderitaan ibu-ibu. 9 bulan tidak tengkurap. Gayanya nyamping, sesak napas. Kanan, poso. Apa gayanya? Gaya pasrah. Jalan. Mau duduk pun pakai standar samping. Iya, Bu? Iya. Iya. 9 bulan tidak tengkurap, tahan. Bapak, 1 bulan. Pusing, Pak. Yang kedua, melahirkan. Ibu-ibu masih ingat waktu melahirkan? Masih? Ada enggak ibu-ibu melahirkan senyum? Mentang-mentang istri habaib keluar, nak? Enggak. Menderita juga dia. Ampun, Pak, terakhir saya hamil, enggak mau lagi saya hamil. 5 bulan kemudian hamil lagi. Yang ketiga, waktu menyusui. Ada enggak bapak-bapak menyusui? Ibu-ibu masih ingat waktu menyusui? Masih? Apalagi waktu tumbuh giginya. Ya, Ibu. Dan dia bujuk itu, lepas, nak. Aduh, lepas, nak. Tidak ada. Hei, kok gigit saya? Hei, matakan. Dia bujuk. Siang anaknya, malam. Makanya, setinggi-tinggi apa sekolahmu, sekaya-kaya kamu, sesoleh-soleh kamu, kau selamat salat tahajud tiap malam. Tapi ibu bapakmu kau tidak perhatikan sembakonya. Tidak pernah kau urus rekeningnya. Kau tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, Bu, hey, Bu, kalau ada suamimu mau berbuat baik sama orang tuanya, jangan kau jadi penghalang. Ada kan biasa suami, Bu, ini ada rezeki. Ibu, di kampung kan tidak pernah ke Baitullah. Sudahlah, kita niatkan ini rezeki yang kita dapat, biarlah ibu yang umroh di kampung. Langsung datang istrinya. Apa? Ibumu, ibumu, ibumu. Pak, saya ajar kau sebagai sesama lelaki. Kalau ada istri seperti ini, jangan kau ceraikan janda dia. Jadi gimana, Ustaz? Tambah jadi dua. Biar dia tahu rasa. Hah? Hei, ngamuk dia, Ustaz. Tidak apa-apa. Kenapa kalau dia ngamuk? Dia pecahkan piring, bantu pecahkan satu lusin. Tak. Dia pecahkan televisi. Alhamdulillah, makin kurang listrik dibayar. Hei, Pak, piring, gelas, TV boleh dibeli lagi. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Takbir. Ah, itulah yang takbir yang takut sama istrinya. Hei, Bu. Ini. Hei, kau kira gampang jadi suami?
Hah? Di kantor dimarah-marahi. Hah? Ditendan sama komandan. Siap sana komandan, siap sana komandan. Datang dia lapor sama istrinya, dia bilang, bodoh kau, kenapa kau tidak lawan? Apa mau dilawan, nah dia Kapolres. Itulah nasib suami, Pak. Di kantor dimaki-maki sama atasan. Di warung kopi dikejar-kejar tagihan. Di jalan kejemur. Sampai di rumah dimaki-maki lagi sama istri. Aduh, kau kira enak jadi suami? Jangan ketawa, saya serius ini. Hei, dengar ini baik-baik. Empat sebab perempuan menjadi penghuni neraka, kata Nabi. Menjadi bahan bakar api neraka. Dari empat itu, satu diantaranya. Istri yang suka memaki-maki suaminya. Tenang, Pak, saya bela kau malam ini. Marah boleh, kecewa boleh, tapi jangan menghina suami. Marah, saya kecewa, Bang. Saya anggap kamu, saya nikah kamu, saya terima lamaranmu karena saya kira kau jujur. Ternyata kau banyak bohong sama saya selama ini. Boleh kalau begitu. Tapi kalau menghina, kau jadi penghuni api neraka. Memang kau goblok ini laki-laki ini. Istri seperti ini jadi bahan bakar api neraka. Hei, kau kira enak jadi suami? Hah? Dipikir bagaimana kau supaya bisa beli emas? Dipikir supaya kau bisa ganti-ganti pakai baju tiap bulan baru? Dipikir dibelikan kau AC supaya kulitmu tidak rusak? Dipikir dibelikan kau gelang supaya kau pulang kampung tidak dihina sama keluargamu? Makanya, hei, tenang, Pak, saya bela semua kau malam ini. Hah? Ya, Bu. Hei, ingat. Sekarang perempuan yang memudahkan mereka masuk neraka karena dia hina suaminya. Maka istri yang baik, datang suamimu cari nafkah. Kau sudah dandan. Kau sudah tahu jam 4 dia pulang. Kurang 15 menit kau dandan. Dandan seadanya, enggak usah juga berlebihan. Dan juga kuncir 3 rambutnya. Kiri kanan satu di depan. Pakai pantopel, datang suami, astagfirullah, kesurupan istriku. Yang biasa saja. Datang suamimu, assalamualaikum kakandaku Arjunaku. Kata suaminya, waalaikumsalam adindaku Sri Kandiku. Kata istrinya, oh gagah betul kau Bang hari ini. Kata suami, berarti saya jelek kemarin. Ah, ini juga suami yang tidak tahu diri. Masya Allah. Bu, istri saya, Pak Wali, dengan saya selisih 26 tahun. Tapi kalau saya mau jalan, biasa saya malu sama tetangga, malu sama sopir. Oh, dia cium saya, Pak. Benar. Lalu dia usap dada saya. Apa dia bilang? Ustaz, ridhoi saya. Ridhoi saya. Dia tidak akan lepas tangannya sebelum saya bilang, iya, saya ridhoi kamu. Ibu tahu enggak pintu surganya, Ibu? Ridha suami. Biar kau tadarus setiap hari, tapi kau hina suamimu, kau enggak menghargai penghasilannya, kau jauh dari rahmat dan kasih sayang Allah. Makanya kalau pulang suamimu, kau peluk baik-baik. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Masuk kamar suamimu berantakan, apa kau kerjain? Kau peluk lagi dari belakang, baru kau menyanyi, insaflah wahai. Enak kan? Ya, jangan baru pulang suamimu kau singgung. Lalai lalai lalai, panggil aku si Jablay. Abang jarang pulang, aku jarang dibelai. Apa kau singgung-singgung begitu suamimu? Ya, Bu. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Maka Ibrahim alaihissalam datang lagi kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh lalu malu karena gagal mendidik anaknya. Lalu Nabi Nuh berkata, kau datang kepada Isa alaihissalam, pengajar cinta kasih. Ya Isa, engkau adalah pengajar cinta kasih, datang menghadap kepada Allah. Lalu Nabi Isa berkata, saya malu ketemu Allah, saya pernah disembah menjadi Tuhan.
Isa alaihissalam lalu berkata, "Ya, kau datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu para nabi. Datanglah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, engkau adalah penghulu para nabi yang diharamkan seluruh nabi dan rasul masuk surga sebelum engkau ya Muhammad. Berdoa kepada Allah." Empat seniornya nabi tadi semua malu ketemu Allah. Nabi Muhammad berkata, "Tenang saudaraku, tenang hamba saudara-saudaraku. Kau duduklah di sini. Saya datang menghadap kepada Allah." Datanglah Muhammad sujud di hadapan Allah lalu menghadap kepada Allah dan berkata, "Ya Allah, kami sadar banyak dosa dan kesalahan. Kami sadar banyak maksiat, tapi kami juga sadar Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Atas nama pengasih penyayangmu, saya mohon kepadamu ya Allah, bukalah segera pengadilan ini." Lalu dari aras Allah kedengaran suara, "Ya Muhammad, kau bangkit dari sujudmu, aku kabulkan doamu hari ini." Pada saat itu berlaku mukjizat Rasulullah. Pada saat itu tidak ada doa yang didengar oleh Allah. Salah satu mukjizatnya Nabiullah. Pada saat itu Allah dengarkan doanya. Lalu bangkit Nabi. Dan mulailah diadili kita. Datang satu demi satu. Diadili kita satu demi satu. Siapa dulu yang diadili? Meskipun kita umat urutan ke-25. Karena cintanya Allah kepada Rasulullah. Maka kita umat Islam dulu yang diadili. Siapa dulu yang dipanggil? Apa nenek kita yang duluan mati? Apa leluhur kita yang duluan wafat? Tidak. Siapa dulu yang dipanggil? Nama-nama Islam. Abdul Jabbar, Abdul Rahman, Muhammad, Idris, Das'ad Latif. Ah, itu dulu yang dipanggil, Pak. Joni, Tony, Rudy, Nining, Ningsih di belakang, Bos. Saya serius ini. Nama-nama Islam dulu. Maka ibu kalau lahir anaknya, telpon para habaib, telpon ustaz, telpon guru. "Guru, saya minta kasih nama anak saya yang baik." Siapa nama-nama baik? Yang nama-nama inspirasi, nama-nama Islam di dalamnya. "Nak, saya kasih kau nama Khalid." Siapa Khalid? Salah satu sahabat Nabi, Khalid bin Walid. Inilah yang pernah melawan Nabi ketika perang Uhud. Sadar, dialah yang menjadi panglima perangnya Abu Bakar dan Umar untuk menyebarkan Islam sampai ke daratan Eropa. Nih, dan kau kasih nama-nama artis. Apa nama-nama artis? Kau lihat kalau Ramadan, mereka pakai jilbab, mereka alim, pakai gamis, cerita agama, menangis depan kamera. Selesai lebaran, mau telanjang lagi depan TV. Kasih nama-nama yang menginspirasi. "Nah, saya kasih kau nama siapa?" "Khadijah, istri Rasulullah yang paling dicintai." "Siapa nama?" "Saya kasih kau nama Mutmainnah." Apa itu? "Wahai jiwa yang tenang." Saya tinggal setiap orang panggil, "Mutmainnah, wahai jiwa yang tenang." Orang doakan dia. Setelah itu, seketika Nabi cerita ini, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, luar biasa pada saat itu. Apakah semua umatmu mendapat syafaatmu? Apakah semua umatmu mendapat pertolonganmu pada saat itu?" "Tidak," kata Nabi, "ada dua syaratnya." "Allahu Akbar." "Cuma dua, Pak. Dua saja syaratnya." "Lebih banyak syaratnya, jadi incumbent menang kedua kalinya untuk Pak Habib." Coba tanya beliau, kan mau dua periode ini ceritanya, kan? Ya kan? "Oh, banyak syaratnya, Pak. Banyak syaratnya. Untuk mendapat syafaat Rasulullah, dua aja syaratnya." "Apa itu?" Kata Nabi, "Yang pertama, aqimis shalah, dirikan salat." Sayang seribu sayang, kita tidak berani berzina. Kita tidak berani ngambil barangnya orang. Kita tidak berani serobot pagarnya orang. Tapi kita berani meninggalkan sholat. Dan bahkan anehnya, seperti tidak punya dosa ketika dia tinggalkan sholat. Dia bersinah, Pak. Lama dia pikir dan bertobat. Tapi ketika dia tidak sholat 5 kali sehari semalam, seolah-olah tidak ada dosa yang dilakukan. Padahal puncak kekafiranmu adalah ketika kau tinggalkan sholat. Apa alasanmu tidak sholat? "Ustaz, saya sariawan. Silakan kau sholat sariawan." "Allahu Akbar. Allah tahu kau lagi sariawan." "Ustaz, tidak ada air. Kau tayamum." "Cuma jangan seperti tayamum yang sempat saya lihat viral. Tayamum begini kakinya." "Oh, bukan, tidak begitu orang tayamum. Tidak ada itu, salah itu." "Ustaz, kita lagi di tengah, sudah kencing. Tidak ada air. Pakai daun." "Tapi periksa baik-baik itu daun. Siapa tahu ada ulatnya. Bengkak itu, Bos." Bagaimana cara tayamum? Bagaimana cara kalau sudah kencing tidak dapat air? "Bapak ambil daun 3 lembar. Ya, 3 lembar daun. Jangan, ini urusan laki-laki, Bu.
Bagaimana caranya? Ambil daun pertama, gosok. Sudah itu ambil lagi daun kedua, gosok ke atas. Ambil daun ketiga, gosok ke bawah. Begitu caranya. Jangan kau ambil daun ke sebegini, tambah kotor. Ya ketawa bu, ini urusan laki-laki. Sudah itu tayamum, letakkan telapak tangan di pasir. Sudah itu tepuk begini supaya jatuh pasirnya. Karena kalau ada pasir, kau gosok matamu, basuh matamu, tidak jadi kau salah. Jadi tepuk. Ya, pertama ini dulu dari ujung sampai tengah. Sisakan di sini debunya. Yang tersisa yang ini. Susah Ustaz, ya? Sudah kasih gini saja. Besar. Wajah dulu. Sudah selesai. Ada juga pernah saya lihat tayamum di pesawat. Benar, Bib. Ini saya serius. Dia secara begini. Beleng-beleng. Kok kira pakai air? Ya. Nah, sudah. Tidak tahu kiblat. Kita di tengah laut. Tangkap ikan, Ustaz. Lihat mana matahari terbenam. Tidak ada, Ustaz. Mendung. Kemana saja. Ada matahari di sana terbenam. Arahkan perahumu. Hadap ke sana. Kau sholat. Kalau kau khawatir jatuh, duduk. Tapi kalau besar perahumu, berdiri. Sudah itu lagi sholat, tiba-tiba perahu goyang. Tidak usah juga kau ikut goyang-goyang lagi. Allah Maha Bijaksana. Ustaz, saya tidak bisa berdiri. Allah kasih dispensasi keringanan duduk. Tidak bisa duduk, Ustaz. Ada bisulku. Ya sudah, kau baring. Sholat baring, bukan sholat tidur. Allah Sami Allahu liman hamidah. Tidak bisa itu, Ustaz. Sholat pakai isyarat. Nama pakai isyarat, tinggal matamu kok goyang-goyang. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Itu namanya sholat pakai isyarat. Itu pun kau tidak mampu. Sholat pakai isyarat, sholat dalam hati. Mata sudah tidak bergerak, bibir sudah tidak bisa mengucap, dalam hati saja. Bayangkan lagi ruku, bayangkan lagi ruku, baca doa ruku. Bayangkan lagi sujud, baca doa sujud. Tidak bisa juga itu, Ustaz. Gampang, ambil kain putih, bungkus, bawa di kuburan. Apa lagi alasanmu? Apa? Biasanya ibu-ibu banyak yang sholat, selesai haid. Gratis dia 5 hari, dia tambah 7. Dia bilang suaminya, kenapa belum sholat? Biasanya cuma 5 hari, belum bersih. Masih ada sedikit-sedikit. Kata suaminya, kau bohong, apa bohong? Saya kasih lihat kau. Apa mau kasih lihat? Ketawa ini ibu, membayangkan diri sendiri tuh. Sholat, Pak. Sholat. Kenapa hidupku susah? Karena sholatmu tidak beres. Ada masalah, perbaiki sholat. Ada enggak di sini, enggak ada masalahnya. Muka-muka penuh masalah semua sulit ini. Siapa paling tinggi jabatannya di sini? Wali kota. Apa enggak ada masalahnya? Bohong. Banyak masalahnya. Apa masalahnya? Mau 2 periode. Sudah selesai 2 periode, mau lagi jadi gubernur. Coba, semua kita punya masalah. Pegawai negeri, sudah kepala dinas, apa selesai masalahnya? Tidak. Mau jadi sekda. Sudah jadi sekda, pensiun. Semua kita punya masalah, Pak. Ini yang bicara. Oh, banyak juga masalahnya. Apa masalahku paling besar sekarang? Banyak janda-janda curhat. Ustaz, saya baru meninggal suami. Adakah doa-doa penenang jiwa? Saya kasihlah doa-doa penenang jiwa. Lama-lama-lama dia bilang, Ustaz, maukah Ustaz menjadi imam dalam hidupku? Aduh, saya bilang, ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Semua kita punya masalah. Alhamdulillah, Allah tidak katakan dasat. Kalau ada masalahmu, kau jadi wali kota dulu. Tidak. Bib, ada masalahmu, kau dewa periode dulu. Tidak. Allah cuma minta, istainu bisabri wassalat. Sabar, perbaiki sholatmu, saya yang selesaikan semua masalahmu. Itu janji Allah. Cuma kita ada masalah, makin jauh dari sholat. Kecil buat Allah, jadikan kita 2 periode kecil. Kecil buat Allah sembuhkan penyakitmu.
kecil buat Allah lunasi utangmu. Allah cuma minta sholat deh, sholat, perbaiki sholatmu. Saya sudah sholat Ustaz, kenapa hidupku susah? Karena aku main-main. Main-main apa? Mulai dari wudhu kau main-main. Mana ada kau diajarkan wudhu seperti itu? Saya sholat Ustaz, tapi kau main-main. Kenapa? Itu juga bajumu kau pakai futsal. Itu juga celana dalammu kau pakai kencing. Kau pakai lagi sholat. Apa itu yang kau mau ketemu dengan Allah? Malah ada ibu-ibu yang tanya saya, Ustaz, boleh enggak tidak pakai BH? Boleh, tapi namanya tidak beradab. Gimana itu kalau kau ruku? Bapak-bapak tanya, boleh Ustaz tidak pakai celana dalam? Boleh, tapi kan ada yang sholat Pak, tapi main-main. Enggak semangat betul. Allah. Mau ketemu Allah kok enggak semangat? Ada lagi yang terlalu semangat. Allah Akbar. Assalamualaikum. Allah. Ada juga apa yang Allah Akbar. Maka ketika hidupmu susah, enggak usah cari kambing hitam. Koreksi sholatmu. Kau sholat, tapi selama kau sholat kan cari duit. Allahu Akbar. Tadi duitku 200 dari Pak Wali. Beli pulsa 100, mana ini 100 ya? Dia ruku pura-pura cari dia. Sami Allah. Begitu, selama, oh di bawah sadel. Ayo, saudaraku, kecil buat Allah perbaiki hidupmu. Allah cuma minta sholatmu beresi deh. Adik-adik saya tanya, bisa enggak manusia hidup kalau dibakar dalam api yang sangat besar? Bisa? Bisa kalau Allah mau. Ibrahim alaihissalam dibakar dalam api yang sangat menyala-nyala. Selamat, malah kedinginan dalam api. Ibu-ibu saya tanya, bisa enggak perempuan enggak pernah disentuh laki-laki bisa melahirkan? Bisa enggak? Bisa enggak? Enggak mungkin menurut ilmu kedokteran. Kalau Allah yang mau, Siti Maryam, wanita suci, enggak pernah disentuh laki-laki, hamil melahirkan Isa alaihissalam. Cuma Pak Wali sekarang banyak perempuan mau saingan sama anak. Siti Maryam hamil tidak ada suaminya, beleng-beleng. Bapak-bapak, ada tidak yang bisa tidur 2 hari tidak pernah bangun-bangun? Ada? Sehari 24 jam saja tidur Pak pusing. Tidak masuk akal. Kalau Allah yang mau, jangankan 1 minggu, jangankan 1 bulan, 309 hari tidur Ashabul Kahfi. Tidak masuk akal, tapi kalau Allah mau, kecil itu tidurmu, saya urus kamu. Ada enggak yang bisa hidup dalam perut ikan? Ada? Kalau saya, ikan masuk perut saya. Tapi kalau Allah yang berkehendak, Nuh alaihissalam masuk perut ikan. Yunus alaihissalam, 40 hari dalam perut ikan, keluar selamat. Kecil 2 periode Pak Wali. Kecil. Kecil terpilih lagi Pak Ketua. Kecil jadi jenderal Kapolres. Yang tidak ada jalannya saja Allah kasih. Kan tidak ada jalannya itu. Perempuan hamil, tidak ada suaminya. Pak Kapolres mau jadi jenderal, kecil buat Allah. Ada jalannya Pak. Bapak seorang polisi. Yang tidak ada jalannya, Das Atlatif tiba-tiba jadi Kapolres. Tidak mungkin. Tapi kalau Allah yang berkehendak, apapun Allah cuma katakan, kun fayakun, jadi. Kecil buat Allah, jadikan kamu pergi ke Baitullah. Kecil. Allah cuma minta perbaiki sholatmu. Karena waktu terbatas. Lanjut. Lanjut. Bukan saya yang lanjut, wali kota yang lanjut. Bos, syukur alhamdulillah ada wali kota yang ngundang Ustaz Dastar. Sehingga kita bisa ketemu. Selama ini cuma lihat di YouTube. Ya toh? Kalau ibu-ibu majelis taklim mengundang saya, mahal tiket bu. Meskipun saya lewat tadi, ada juga yang gosip. Itu juga bajunya waktu di YouTube. Dasar ibu-ibu tukang gosip. Ada juga tidak gosip, tapi matanya. Itu pekerjaan. Makanya ibu-ibu yang kurangi pahalanya itu gosip.
Kalau dia bisa menahan itu gosipnya, gampang dia masuk surga. Satu, kata Nabi, dia sholat. Dua, dia puasa Ramadan. Tiga, dia jaga harga dirinya. Empat, dia patuhi suaminya. Kata Nabi, tadahulul jannati bisalam. Masuk ke surga dari pintu mana kau suka. Itu empat aja. Kalau kita laki-laki, enggak ada syaratnya empat. Banyak syaratnya. Makanya muliakan itu suamimu. Jangan suka takut-takuti. Baru satu jam keluar. Di mana kau? Baru kok bawa pulang. Kok pulang cepat. Dia bilang, video call. Aduh, ibu. Kasihan kita jadi laki-laki, Pak. Aduh. Syarat pertama, perbaiki sholat, Pak. Yang kedua, kata Nabi, banyak-banyak bersalawat. Ibu-ibu, ada masalah, jangan kau curhat di medsos. Tak kusangka kau begitu. Pergi suaminya 2 bulan, tak pulang-pulang. Kesepian banget. Langsung dijawab temannya dulu cinta-cintanya waktu kuliah. Boleh juga tuh ditemani. Awal bercanda, lama-lama ketemuan, akhirnya apa? Terjadi perselingkuhan. Berawal dari medsos. Dan itu rioni biasanya. Rioni-rioni itu, enggak capek koruniu. Tiap tahun rioni ke-30, rioni ke-31, rioni Sudahlah, itu yang awalnya kita biasa berselingkuh. Satu, perbaiki sholat. Dua, banyak bersalawat. Ada masalah, kau duduk baik-baik menghadap kiblat, selesai sholat hajat, minta pertolongan kepada Allah. Bayangkan ada Nabi di depanmu, jabat tangannya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Makanya orang tua dulu kita, kalau ada kau mau salawati aja. Saya ini fakta, kenyataan. Saya alami, Bib. Pak Wali, ada pameran mobil di Jakarta. Mewah itu mobil, Bib. Saya bilang, enak betul dipakai dakwah mobil begini. Wah, biasanya kan Ustadz kasihan dijemput. Pakai motor, motor tua. Nggak ada setang kakinya satu. Kehujanan, satu mantel berdua. Tak gantunglah kaki kita. Ya kan? Ah, ini saya, pameran mobil. Saya pegang itu mobil. Saya selawat sebanyak-banyaknya sambil keliling. Belum sebulan, Bib, ada pengusaha ngajak saya umroh. Tiba-tiba, sampai di Tanah Suci, saya mau masuk kamar. Ketemu nih, Bib, pengusaha di Jakarta. Orang kaya. Ini Ustaz Beleng-Beleng. Dia dari Makassar, saya bilang dalam hati. Kalau di Makassar, kau bilang saya Ustaz Beleng-Beleng, dikejar kau jamaah aku. Ngopi-ngopi dulu, Ustaz. Langsung dia bilang, Ustaz. Dia bilang ini orang. Belum 5 menit saya duduk bareng. Ustaz, mana KTP-nya? Untuk apa, Pak Haji? Saya mau kirim kau mobil. Wih, mobil apa kau pakai selama ini? Saya sebutlah salah satu. Sudah, tinggalkan itu mobil. Mana KTP-mu? Dia telpon itu pengusaha Mercy di Jakarta. Haji, mobil apa yang ada sekarang di situ? Disebut salah satu jenis. Kirim ke Sulawesi, saya kasih hadiah Ustaz Dasar. Allahu Akbar. Dan apa mobil yang dikirim, itulah yang aku kelilingi salawati. Kecil buat Allah kasih kamu. Kecil ini dunia, kecil. Cuma sayang seribu sayang. Ketika ada hajat kita, kita tidak datang kepada Allah. Kita lebih datang bawa proposal ke wali kota. Datang kau bawa proposal. Cerita-cerita. Apa langsung ketemu wali? Tidak. Ajudan dulu. Kata ajudan, apa perlunya, Pak? Anu. Dia bilang, susah saya jelaskan, Pak. Bapak bikin proposalnya. Datang minggu depannya. Datanglah Bapak bawa proposal minggu depan. Ini, Pak. Ya, Bapak datang minggu depan karena baru mau dikasih kepada wali kota. Kasih wali kota. Apa katanya? Wali kota. Bawa ke instansi yang bersangkutan. Datang ku lagi minggu depan. Sudah 3 minggu itu. Sudah itu dipelajari. Belum, Pak. Baru mau dibahas di tim. Datang ku minggu depan. 4 minggu sudah menunggu. Sudah datang, Bapak. Ketemu wali kota. Dia bilang ajudan. Iya, Bapak datang minggu depan jam 9 ya. Datang jam 9, jam 3 sore baru bisa. Kenapa? Banyak tamunya, Pak Wali yang ngantri. Begitu sudah ketemu wali kota. Alhamdulillah, Pak, terima kasih waktunya sudah menunggu.
Tapi sayang Pak, sudah saya baca proposalnya. Ini kalau saya kabulkan saya bisa masuk KPK Pak. Nggak ada alokasi dana ini. Habis waktu 4 minggu, berjam-jam menunggu, jawabannya mohon maaf, tidak bisa dikabulkan. Ketemu Allah. 24 jam waktu Allah sediakan. Kau mau datang subuh hari, Allah panggil kamu dalam waktu sholat subuh. Di pasar tengah hari, mau curhat kepada Allah, sini kau lapor dalam sholat duhurmu. Sore gerah panas, Allah menunggu kau sini. Kau cuci mukamu, kau ketemu saya dengan sholat asarmu. Pulang capek, Allah nunggu kita dalam sholat maghrib. Ada bonus tengah malam, kau ketemu. Dan itu lebih mulia, sholat tahajud. Tidak perlu ketemu ajudan. Kapan saja boleh ketemu dengan Allah. Cuma sayang seribu sayang, kita gantungkan harapan dan cita-cita kita sama ketua DPR, semua sama Kapolres, tapi tidak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Datanglah kepada Allah dalam salatmu, sudah supaya cepat dikabulkan salawat kepada Nabi. Insyaallah. Kalaupun tidak dikasih apa yang kau mau, hakul yakin apa yang kamu minta tidak baik buatmu. Saya dulu mendaftar Akabri. Mau jadi tentara. Tamat SMA. Begitu tes fisik tidak lulus. Kenapa? Ceper. Tidak cukup tinggiku. Saya protes kepada Allah waktu itu. Ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Karena dari saya mau anaknya bapak saya yang paling pendek. Kenapa kau tidak tambah satu senti saja ya Allah? Tidak lulus saya Pak. Saya lulus di Sospol. Sekarang ngajar di komunikasi. Malah jadi ustad. Pakai songkok putih. Tapi alhamdulillah, dengan songkok putih yang saya pakai ini, mulai baret merah sampai baret hitam, kuceramai kau semua. Allah kasih yang terbaik. Gagal Akabri, saya mau jadi dokter. Saya daftar fakultas kedokteran. Lulus di Sospol. Teman saya yang tidak pernah kalah nilai saya dengan dia waktu SMA, dia lulus. Sekol. Tidak adil ini Allah. Saya sudah sholat tahajud 40 malam berturut-turut. Saya berdoa, ibu bapak saya doakan saya. Tidak lulus, teman saya lulus. Saya tahu hikmahnya kenapa saya tidak lulus. Ternyata saya tidak bisa lihat darah. Sampai sekarang. Lihat di video saja orang kalau ada yang tabrakan, saya penimpa. Seolah-olah Allah yang berkata, gimana kamu jadi dokter? Kau tidak bisa lihat darah dasar. Teman saya yang lulus jadi dokter, sekarang tugas BIP di Kepulauan Aru. Mau lebaran saya tanya, kau pulang? Enggak, mahal tiket. Saya setengah mati kumpul gaji 1 tahun hanya untuk tiket pulang. Saya bilang dalam hati, untung saya tidak jadi dokter. Saya jadi ustaz. Kemana-mana, gratis. Dibelikan tiket, PP, bisnis kelas. Pergi, tidak bawa uang. Pulang, Allah kasih yang terbaik. Maka saudaraku, adik-adik sekalian yang baru merintis masa depanmu, perbaiki sholatmu, kau sabar, bersalawat kepada Nabi. Kecil buat Allah kasih kau yang terbaik. Banyak yang mau kita sampaikan, tapi waktu yang terbatas. Ini saja tausiah kita, titip khusus, perbaiki sholat, sabar, kemudian banyak-banyak bersalawat. Insya Allah. Allah berikan yang terbaik, bukan yang kamu mau, tapi yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Yang kadangkala baru kita tahu, ini hikmahnya, ini tujuannya setelah lama berlalu. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Selamat ulang tahun Kota Probolinggo. Mudah-mudahan dibawa kepemimpinan Habib, kota kita ini diberikan keberkahan. Bardatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.